Pemirsa, verifikasi partai politik menjadi agenda utama Partai Perindo dalam menghadapi kontestasi politik pemilu 2024 yang harus segera disiapkan. Seluruh kader juga diminta untuk aktif turun ke masyarakat dan hadir mendengarkan aspirasi agar kehadiran Partai Perindo menjadi berarti dalam kehidupan masyarakat demi terwujudnya Indonesia sejahtera. Partai Perindo Provinsi Jawa Timur bersiap menghadapi Pesta Demokrasi Pemilu 2024. Kesiapan ditunjukkan dengan menggelar rapat kerja wilayah sebagai langkah konsolidasi dan pemenangan partai. Rakerwil yang diikuti pengurus dan kader se-Jawa Timur ini dibuka langsung Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sribio, secara virtual. HT minta seluruh pengurus dan kader di Jawa Timur mensukseskan konvensi rakyat berbasis digital sebagai terobosan partai dalam memenangkan Pemilu 2024. Saya minta betul-betul Pak Mirdas dan kawan-kawan, Penain, buka selebar-lebarnya. Saya berani menjamin, partai memiliki kebijakan yang objektif. Tidak ada suka tidak suka. Tidak ada ini kawan saya, ini bukan kawan. Tidak boleh. Karena kita partai inklusif, kita adalah partai publik yang berjuang untuk kepentingan nasional dan kepentingan Indonesia. Termasuk kepentingan Jawa Timur. Adanya konvensi rakyat yang dilakukan oleh DPP yang juga perlu kami sampaikan kepada teman-teman di daerah. Dan yang ketiga adalah kita konsolidasi untuk persiapan pemenangan pemilu pada tahun 2024 mendatang. Pengurus dan kader serta anggota DPRD di Jawa Timur juga diminta untuk aktif turun ke masyarakat dan hadir mendengarkan aspirasi. Hal ini dilakukan agar masyarakat semakin mengenal dan mencintai Partai Perindo sehingga dengan mantap menyumbangkan suara pada pemilu mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.